pecinta sepak bola Indonesia, aku Alexa, aku udah host dari APPI Indonesia 11 Footballer of the Year 2023-2024. Dan sekarang aku gak sendirian, aku bersama pemenang dari Best Footballer of the Year 2023-2024 musim ini, Stefano Lillipaly. Halo, how are you? Good, how are you? Biasanya tuh kamu dipanggilnya Stefano? Fano. Lillipaly, Bang, Mas? Ya, Fano aja. Fano aja. Oke. Oke. Stefano, Fano ya? Fano. Oke. Kamu itu udah terpilih menjadi Best Footballer of the APPI Indonesia 11 musim ini. Dan gimana perasaan kamu? Ya, senang sekali karena musim ini mungkin buat saya sendiri musim terbaik di selama saya di Indonesia. Dan juga tim saya sama-sama kita main bagus. Kita juara regular series. Ya, bangga sekali. Dari secara ini kan kamu terpilih itu kan dari hasil voting teman-teman di Liga 1 ya. Footballer Buddies dari Liga 1. Kamu tuh berekspektasi nggak sih bisa dipilih sama teman-teman Liga 1 ini? Ya, ini apa? Ya. Ya, terima kasih semua. Ya, sebenarnya bagus. Ya, menurut aku juga nih kamu tuh emang layak menjadi Best Footballer APPI Indonesia 11 ini karena kontribusi kamu terhadap klub, kamu tuh juga udah mencetak double digit dari total gol dan juga assist juga gitu kan. Nah, kira-kira dari kamu itu tuh ada gak sih rahasia dalam menjaga performa agar tetap stabil dan mungkin dari porsi latihan? Ya, ini karena suasana di dalam tim kita bagus sekali. Ini performa saya itu double digits tahun ini. Tapi ini bukan karena saya sendiri. Tim saya ya kita kerja keras. Seperti saya sudah bilang, suasana enak, bagus sekali di dalam tim. Itu mungkin kunci tahun ini kita bisa nomor satu di regular series. Jadi emang dari kekompakan tim, yeah, di dalam tim dan juga mungkin pelatih juga, ada nggak sih biasanya tuh kayak ritual-ritual sebelum kamu bertanding yang membuat kamu tuh tetap konsisten? Ya, tidak ada ritual. Ya, seperti saya sudah bilang, kekompakan tim, ya kualitas di dalam tim kita itu bagus. Tapi ya, akhir musim, ya seperti di final series itu kurang, tapi tetap saya bangga sama tim saya dan prestasi kita di musim ini. Coba dong ceritain ke kita semua nih teman-teman, base moment kamu di musim ini yang paling berkesan. Best moment? Yes. Ya, juara regular series itu ya sudah jauh dari nomor 2. Kita bisa lolos ke championship series sudah mungkin berapa 16 atau 15 poin dari tim yang lain, itu prestasi bagus buat saya. Nah, satu hal sih aku juga penasaran banget nih, apa yang membuat kamu itu suka sama sepak bola? Ya, saya tidak tahu. Dari cinta saya aja gitu ya. Saya ya cinta sama bola. Ya, itu sudah dari kecil main bola aja, saya tidak tahu yang lain. Tapi juga seperti kalau saya pribadi ya mungkin kalau suasana di dalam tim itu bagus, itu juga bikin tim dan prestasi lebih bagus. Itu juga bagus ya. Apa kekompakan tim itu dalam sepak bola, kalau itu tidak ada di tim, tidak bisa prestasi. Ya, mau sehebat apapun ya dalam pemain itu, kalau tidak ada kekompakan dalam tim, itu tidak ada apa-apanya ya.
sama, kalau kamu tidak menjadi sepak bola, kamu mau jadi apa? Actor or saya tidak tahu. Musician. saya tidak tahu. Itu mungkin lagi dancer. 2 tahun di depan tidak bisa juga. Apa? Jadi ayah seutuhnya? Ya, jadi ayah aja. Yeah. Oke, ini kan kamu dipilih sama teman-teman kamu. Ada pesan nggak untuk teman-teman kamu yang sudah memilih kamu? Ya, terima kasih semua buat voting sebagai pemain Footballer of the Year Liga 1. Terima kasih semua dan sukses tahun depan semua. Oke, nah itu aja. Terima kasih banyak untuk Vano atas waktunya juga. Dan good luck for your career the future. Thank you so much. I'm Alexa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman sudah memilih saya sebagai Best Football Player of the Year, APPI. Terima kasih banyak.